Baik, di video kali ini akan coba saya bagikan bagaimana cara mengetahui 16 digit nomor kartu debit atau nomor kartu ATM Bank BCA. Nah, ini penting bagi nasabah yang mungkin lupa menyimpan ya, atau belum punya kartu debit Bank BCA, khususnya pengguna baru yang buka rekening melalui BCA Mobile. Nah, sebenarnya ada 3 cara ya. Pertama, tentu saja kita bisa cek 16 digit nomor kartu debit di kartu ATM. Nah, di bagian depan itu ada 16 digit nomor ya. Nah, kemudian cara kedua, bagi nasabah yang buka rekening secara online di BCA Mobile, silakan cek email yang didaftarkan di rekening. Nah, ketika proses buka rekening berhasil, nasabah akan dikirimi sebuah detail nomor rekening, ada juga nomor kartu debit di sana. Nah, silakan cek email tersebut. Nah, cara terakhir, kita bisa manfaatkan aplikasi BCA Mobile. Nah, di sini saya sudah ilustrasikan ya. Silakan buka BCA Mobile, kemudian tap icon MBCA, kemudian silakan masukkan kode akses, pilih menu akun saya di pojok kanan bawah itu. Sekarang kita akan ditampilkan informasi kartu dari kartu debit Bank BCA yang kita punya ya. Nah, di sana ada 16 digit nomor kartu debit. Nah, oke, itu adalah 3 cara bagaimana cara mengetahui nomor kartu debit atau 16 digit nomor kartu ATM Bank BCA. Jika ingin cek video lainnya terkait Bank BCA, bisa lihat link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.